melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan pejabat di Auditorium Media Sabah Universitas Udayana pada Rabu 29 Agustus 2018. Rektor Universitas Udayana, Profesor Dr. Dr. Ana Agung Raka Sudewi SPSK melantik 15 pejabat eselon 3A dan 4A yang berada di lingkungan Universitas Udayana. Menurut Rektor, pelantikan pejabat baru ini merupakan salah satu bagian pengembangan karir PNS di Universitas Udayana, sekaligus menjadi peningkatan kinerja melalui proses penyegaran di tempat yang baru. Salah satu bagian dari proses untuk pengembangan karier pegawai negeri sipil di lingkungan Universitas Udayana, di samping juga dalam rangka meningkatkan kinerja melalui proses penyegaran di tempat yang baru, sehingga dalam mewujudkan target-target capaian kinerja di Universitas Udayana ini. Ia berharap pejabat yang telah dilantik tersebut dapat segera menyesuaikan diri dan mewujudkan target-target kinerja Universitas Udayana. Desa Kurnia, Surya Permana melaporkan untuk Udayana TV.